Pejuang Houthi di Yaman melancarkan aksi serangannya terhadap kapal tanker minyak milik Israel di Laut Merah. Mereka menggunakan 3 kapal permukaan dan rudal balistik anti kapal. Militer Amerika Serikat melaporkan kapal tanker minyak yang dioperasikan Yunani mengalami kerusakan kecil. Kapal yang mengangkut kargo minyak sayur dari Rusia ke China lolos dari kerusakan dan tidak ada korban jiwa. Namun, Chencom mengklaim berhasil menghancurkan 5 drone udara selama 24 jam sebelumnya. Sementara 3 di antaranya ditembak jatuh di atas Laut Merah dan 2 di atas Yaman. Dalam serangan yang terpisah, kapal tanker minyak mentah Lion menjadi sasaran pesawat tak berawak permukaan Houthi di Laut Merah. Serangan itu menyebabkan kerusakan pada kapal tetapi kapal tersebut belum meminta bantuan dan sejauh ini tidak ada cedera di antara awaknya. Pasukan Houthi melakukan serangan sebagai balasan atas perang Israel di Jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.